Selamat datang di channel Pompa Air Sanae. Kali ini saya akan memberikan simulasi bagaimana cara kerja atau pemasangan pompa booster di rumah Anda atau di toren. Pompa air merek Sanae terbukti paling oke. Berikut ini kita anggap toren atau mini toren di sini sebagai toren di rumah Anda. Kemudian instalasi yang kita buat sederhana masuk ke pompa booster yang akan kita jadikan sampel atau contoh. Kemudian ada flow switch atau brush switch di tengah-tengah sebagai pengatur tekanan sehingga pompa akan menyala setelah keran dibuka. Ya, kurang lebih seperti ini instalasi sederhana dari kami sebagai ilustrasi cara kerja pompa booster pada toren. Oke, dengan kondisi pompa sudah menyala ataupun standby di power. Ya, kurang lebih seperti ini. Tetapi kondisi tetap mati karena keran kita belum operasikan. Untuk keran sendiri kita bagi ke masing-masing jalur di rumah, seperti WC, mesin cuci, ataupun shower, dan lain sebagainya. Apabila keran kita buka, maka power dari pompa akan menyala. Dengan kondisi pompa menyala, akan mendorong air yang ada di toren, sehingga dapat menyalurkan air pada keran yang ada di rumah Anda. Oke, langsung saja kita tes. Dengan kondisi pompa power menyala atau standby, kita langsung arahkan keran putar. Dengan demikian pompa akan menyala. Dan seperti ini, ya, dengan pompa booster 256A dari Sanae. Kemudian apabila pompa atau keran kita tutup, pompa akan mati secara otomatis. Kurang lebih begini cara kerja dari pompa booster 256 dari Sanae. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sanae, kesempurnaan pompa air.